Oke, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein, aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Oke, hari ini saya berada di Rumours Cafe dekat Saujana, KLIA. Kita nak tahu apakah Rumours Cafe ni? Kita tunggu sekejap lagi. Tapi di sebelah saya ini, seorang tetamu merupakan salah seorang daripada kumpulan yang top finalist daripada Gegar Baganza musim yang lepas baru-baru ini, panas lagi ni, iaitu Hakim daripada kumpulan VE yang merupakan bekas, bukan bekas, masih lagi seorang pramugara di salah sebuah syarikat penerbangan. Nak tahu apa cerita dia? Tunggu selepas ini. Okey, kembali lagi. Alright. Hakim, kita tak payah panjang-panjang cerita. Betul. Tapi kita nak bercerita juga pasal Rumours Cafe yang merupakan kita punya penaja rasmi lokasi kita pada kali ini. Saya dengar Rumours Cafe ni ada banyak kategori tau. Betul. Ada satu tu apa tu, Hakim? Dia dekat sini, kita ada barbershop, kita ada cafe. Yes. Kita ada jual aquamarine punya barang-barang. Yes. And what else? Kita ada vape. Macam-macam ada kat sini. Tapi yang saya suka sebab tu blok belakang tu ada macam boleh jamming-jamming tau. Kalau korang berminat, boleh datang. Saya sertakan link dekat bawah. Ataupun ada IG tak? Ada IG tak? Ada IG semua, kita letak kat sini. Okay. Itu dia, Rumours Cafe. Dan awak punya rumours macam-macam sekarang kan? Macam-macam. Okey, tak apa. Itu kita cerita kemudian, rumours-rumours tu. Tapi sekarang sebab channel ni bukan gosip, bukan rumours, bukan apa. Sebab channel ni pasal pramugara, pramugari dan juga apa saja mengenai aviation. Okey, kita cerita pasal awak punya experience lah. Alright, macam mana boleh terjebak dengan nak jadi steward ni, pramugara ni? Sebenarnya dulu tak pernah terfikir pun. Tak pernah terfikir. Jadi cabin crew. Selalu macam tu lah. Tapi ada kawan yang ajak pergi ke interview. Bila kawan ajak pergi interview, ajak teman, kita pun ikut sekali. Masa bila tu? Itu bila tu? Itu tahun 2007. 2007, okey. So 2007, ada kawan ajak pergi dan saya pun pergilah macam, macam best je kan masa tu. So bila pergi, alhamdulillah, dapat pula. Masya Allah. Alhamdulillah lah, sebab saya memang orang yang suka travel. Dia dapat tu, you boleh cerita tak macam mana boleh dapat tu? Apa soalan dia? Macam mana? Macam sekarang, macam saya buat cover itu, My Airline Asia, dia kena catwalk apa semua, tunjuk parut. Sama ke proses? Sama. Proses dia sama je. Masa sampai nak dijadikan cerita, yelah kita nak pergi interview kan, mestilah nak kena pakai suit cantik-cantik bang. So saya masa tu ada suit sendiri, pinjamlah suit ayah saya, gobo-gobo besar-besar kan. So dah pergi interview, macam biasa kita buat catwalk, lepas tu check tangan semua macam mana, and then yang tu dah selesai, masuk ke second stage. Second stage kita berdepan lah dengan interviewer, dia bertanyakan soalan tentang kita. Ingat soalan dia? Biasalah bang, can you tell me about yourself? Itulah salah satunya. Lepas tu, why do you want to be a cabin crew? Apa soalan? Apa jawapan awak? Travel. Jawapan saya biasalah. As per standard, I like to travel the world. Dan ketiganya, dia tanya, what makes you different from other candidates? Itu kelainan dia tu. Itu kelainan dia dekat situ bang, betul. So, awak cakap apa? Saya cakap, saya boleh nyanyi. Okey, baru kena nyanyi depan-depan dia. Kena nyanyi depan-depan dia orang bang. Itulah dia. Kan, menjebakkan diri sendiri. And then diterima terus. Sekali harungnya dapat. Sekali harung, alhamdulillah. First time interview apa semua, then nak disebutkan balik. Masa dah habis interview tu, saya masih ingat lagi masa tu cabin crew manager at that point of time bertanya pada saya. Suit ni suit pinjam kan? Serius lah. Dia cakap, betul, ni suit ayah saya. Saya tak ada kerja lagi, so saya terpaksa pinjam. Kalau nak saya beli suit baru, kenalah bagi saya kerja ni. Masa tu tak pernah kerja mana-mana lagi? Masa tu, sebelum tu saya kerja di Quicksilver. Saya manage outlet di Sunway Pyramid dan juga Sunway Lagoon. So, maknanya awak dah biasa lah dalam service line jugalah. Betul-betul. And so, before that, kerja dekat restoran jadi trainer dekat Chili's. So, dah biasa lah service line ni. Okay. Alright. Itu sesuatu yang menarik. Dan
masa tu lepas awak dah dapat diterima masuk, mm-hmm. berapa lama training pula? Training was I think 2 bulan, 2 bulan ke 3 bulan kalau saya tak silap. So masa training tu apa yang boleh you, moment-moment yang you boleh share yang menarik untuk di share? Moment-moment yang menarik, bila kita pergi aircraft visit sebab sejujurnya saya sebelum jadi cabin crew, saya tak pernah naik kapal terbang. Okey. So itu yang membuatkan saya nak sangat menjadi seorang. Tapi ramai juga, a few juga saya punya ni yang ada experience macam awak. Okey, teruskan. So bila moment yang saya ingat first time dapat masuk aircraft, tengok macam oh masya-Allah. And then bila duduk dekat dalam training tu itself, mula-mula kita ingatkan benda ni senang lah. Kan? Senang lah nak jadi cabin crew ni, tapi masya-Allah bila go through dia punya examination, sebenarnya sangat-sangat sukar sebenarnya. Orang dapat kerja tak aja dah exam macam dekat sekolah betul kan. Betul bang. Tapi ni every year kena exam. Every year kena exam bang. So aircraft visit tu apa perasaan masa tu tengok aircraft and then you kena kerja dalam aircraft, tak pernah naik aircraft pun, tak naik kapal terbang pun kan. Itulah banyak sangat perasaan tu bercampur bau lah basically. Excited pun ada, nervous pun ada kan, takut pun ada. Tapi kita jalan je lah bang, dah dapat kan, bismillah je jalan. Kan? Alhamdulillah nasib baik sampai ke hari ini everything is okay, alhamdulillah running smoothly. Alright, kita fast forward. Berapa lama you fly? Daripada 2007 sampai sekarang? Sekarang 15 tahun. 15 tahun. So kita conclusion lah, paling best moment yang you boleh share sekarang ni. Paling best saya rasa mungkin moment bila kami dihantar untuk charter di Venezuela. Venezuela? Yeah. So kami dapat duduk di Venezuela selama sebulan. Dan daripada di base in Venezuela, so daripada Venezuela tu kita fly ke Madrid, Spain, dan juga ke Buenos Aires, Argentina. Ini siapa you punya passenger ni? Passenger tu adalah daripada Venezuelan lah, daripada sana. Okey. Saya tertanya-tanyalah. Saya tak pernah surf Venezuela ni. So, apakah perbezaan antara Venezuelan Venezuelan ke betul dengan orang-orang yang MAS biasa lah, Mama Saleh kan, Chinese, Japan. Dia pelik sikit ke? Tak adalah pelik sangat. Cuma orang-orang Venezuela ni dia orang sangat-sangat ramah. Macam orang Melayu kita kat sini kan. Kita terkenal dengan ramah kita dengan orang luar semua. Venezuelan pun macam tu juga. Walaupun sebenarnya kalau tengok Venezuela, dia orang sekarang ni dalam keadaan economically a bit susah. Tapi dia orang punya karakter tu sangat happy. Bila berjumpa dengan kita, sangat welcoming. Tak adalah kalau dalam cerita-cerita ni kan drugs pun Venezuela. Tak ada. Nasib baik tak ada. Alhamdulillah nasib baik tak ada bang. Kan? Selama duduk kat Venezuela tu, makan macam mana? Okey, masa di Venezuela, makan memang kami makan seafood sahaja. Okey? Seafood sahaja sebab kalau nak mencari daging ke ayam ke memang tak ada yang halal dekat sana. Sebab itu kalau cakap pasal nasi lemak kena jadi gaduh. Boleh nangis bang. Cerita pasal nasi lemak keluar air mata bang. Kan? Nasib baiklah masa kami di sana, daripada Malaysia ni kami dah bawa kicap, berbekalkan kicap. So bila makan kat sana, hari-hari saya makan pescado frito. Pescado frito ni ikan goreng. So makanlah ikan goreng, potonglah cili sendiri, letak kicap sendiri, at least adalah Malaysian flavor sikit kat situ. Venezuela. So kat sana makanan satu. Dari segi komunikasi dengan masyarakat dekat setempat tu macam mana? Komunikasi masyarakat dengan masyarakat setempat alhamdulillah, bila kita fly tu kita ada translator. Tak, maksud saya masa you all duduk kat dalam rumah tu bila tak fly tu, you nak pergi 7E, ada 7E tak? Terus terang sebenarnya Venezuela kami tak berani keluar dan kami tak pernah keluar sebab di city yang kami duduk tu, Caracas, adalah salah satu bandar yang paling bahaya di dunia. Mungkin yang nombor 2 atau nombor 3 paling bahaya dalam dunia. Jadi dinasihatkan kalau nak keluar memang kena ada bodyguard. And kalau kata kami keluar ke bandar sekalipun, bodyguard kami akan keluar bersenjata.
That's how dangerous it is. Awak tahu tak sebelum pergi sana tu? Tak tahu bang. Dah sampai sana baru tahu. Oh, macam ni rupanya kat sini. Kau ingat Venezuela best. Itulah dia bang. Itulah dia. Tapi rupanya, oh bahayalah kat sana bang. Yelah kita orang luar especially lah kan. Yes, betul. Bila dia tengok orang luar, jadi memang bila kita sampai dekat sana pun, locals dah nasihatkan. Kalau nak keluar ke town, jangan pakai smart-smart. Pakai biasa-biasa je. Jangan tunjukkan handphone ke apa benda kalau canggih-canggih tu sangat sebab bahaya. Sebab dekat sana, culture dia, kalau awak pakai smart-smart, awak tunjukkan sangat handphone, if they want to rob you, they'll just shoot you. Itu bahaya dia. Yelah, saya pun pernah juga ke salah satu negara Amerika Selatan ni. Tak payah sebut nama lah. Tapi memang ramailah conman-nya. Pencopek dia apa semua, seluruh saku memang terkenal. Okeylah, itu satu pengalaman yang tak tahu pun Caracas tu negara apa negeri yang paling bahaya. Tapi pergi selama nombor 2 ke nombor 3? Nombor 3. Saya pun tak tahu. Dalam dunia. Dia boleh pergi kat sana. Sampai sana baru tahu bang. Itu lagi tak best. Alright. Okay. Itu selama 15 tahun itu yang paling you suka. Yang you terdetik yang you boleh share. Tapi ini saya nak tanya pasal, biasalah emergency, kalau tak cerita pasal emergency tak sah. Emergency, kita cerita pasal emergency betul lah. Lepas tu kita emergency, medical emergency ataupun meninggal ke, choking ke, heart attack ke apa. Okay, yang emergency dulu. Emergency. Okay. Emergency, yang disekatakan masa saya base di Tunisia. Oi, macam-macam kau eh. Itulah dia bang. Alhamdulillah itulah dia. Dalam 15 tahun ni Tunisia. Disebabkan flying ni, alhamdulillah dapat lama rasa duduk-duduk di negara orang ni bang. Okay, so saya pernah base di Tunisia, bawa jemaah haji dari Tunisia ke Jeddah ke Madinah. So dijadikan cerita, flight kami dari Jeddah ke balik ke Tunis. Bawa passenger tak berapa ramai. So dah take off, semua tengah dah cruising. Kami nak keluar servis bang. Okay, saya pun tolak kad lah daripada belakang. Tiba-tiba dengar dengar satu letupan. Pop. Dan aircraft tu tiba-tiba bang. Lampu off, berap. Then on balik. Kerap. Kita dah panik dah ni. Terus tarik ke belakang balik. Call captain. Pas call captain, captain terus cakap, engineer, call engineer. Oh, kita lagi panik lah. Panggil engineer masuk, apa benda semua, kita orang duduk diam je kat belakang tu kan. Alih captain call balik, okay no problem. Rupanya ada masalah dengan satu engine. So Airbus 340 ni dia ada 4 engine. So one engine on the right hand side, starboard side lah. Satu engine failure. So kita kena fly dengan 3 engine. So dia orang kena turun rendah sikit and level off the aircraft dan sampai ke Jeddah lah. Okay, nasib baiklah tak ada apa-apa. Tapi dia moment tu terkejut sikit lah. Terkejut bang, sebab bila engine tu shutdown sahaja, aircraft tu disengit. Itu yang membuatkan kami panik bang. Tiba-tiba nampak api kan, percikan api daripada engine dan aircraft tu terus bang sengit. Yalah, dia pilot ada prosedur dia kalau ada engine rosak satu, dia boleh berjalan. Betul. Tak ada masalah. Betul. At least satu engine boleh jalan. Betul. Itu jangan takut pula dengar pasal-pasal ni kan. Tapi it's okay, no problem. Tapi yalah, kalau passenger pula macam mana? Passenger masa tu tak tahu. Passenger tanya kenapa, kenapa kita cakap no problem. Yes. This is weather. Betul, betul. Kan, captain is sorting out the yang problem. Sepatutnya dilakukan oleh cabin crew. Betul lah. Yes. Tak boleh create, orang kata panic. Panic. Tak boleh create, betul. Yeah, alright. Medical emergency? Medical emergency yang saya pernah experience, flight balik daripada Jeddah. Kan, ada salah satu penumpang ni yang saya rasa pun sangat sedih pasal kita dah touchdown di KL. Okay. Jadi ada satu jemaah ni, kita dah touchdown di KL. Passenger tengah disembak. Tiba-tiba ada satu makcik ni, dia jalan keluar sampai ke door tu, dia rebah. Dia rebah dan tak boleh bernafas, tak sedarkan diri. Kita try apa? Allahu Akbar, check dia punya respons. Dah tak ada respons, kita pun buat CPR apa benda semua sampai medical team datang, doktor datang, ambulans datang. We tried to revive tapi kami tak berjaya. Dia meninggal sewaktu disembak daripada aircraft tu. Balik KL lah? Balik KL, dah sampai di KL lah bang. Dah touchdown di KL, dah sampai gate lah pun passenger disembak. Okey, ini mungkin ramai yang tertanya dia tak tahu. Prosedur kalau ada penumpang yang meninggal dalam kapal terbang sampai, you all buat apa biasa selalunya? Sampai kita akan sedaya upaya buat CPR sampailah
ada medical personnel yang datang untuk ambil alih daripada KLIA. Daripada KLIA. Yes, betul. Dan tak ada doktor dalam kapal tak tu. Tak ada doktor dalam kapal tu. Tak ada siapa pun boleh announce yang dia meninggal. Tak boleh. Tak boleh. Ada siapa. Itu prosedur. Yes. Sampailah medical personnel tu datang, sampai dengan ambulans. Dia medical personnel ada tanya you pasal apa yang you dah buat ke apa ke? Yes, medical personnel dia tanya apa yang kita dah buat, bila dia rebah, apa yang kita buat dan berapa cycle CPR kita buat. Awak revive dia? Bukan, sebab makcik kan. So kita bagikan the ladies yang buat lah. Tapi I was there to assist with the... Yang nampak dia first siapa? Ladies juga? Ladies juga, dekat door tu. Sebab masa tu saya di door one. Okay, so the ladies yang nampak dia orang terus cuba untuk revive, tapi yalah kan, tak ada rezeki lah. So proses tu lepas sampai dibiarkan passenger lain keluar. Macam tu. Yes, dibiarkan passenger lain. Dan you all semua kena stay. Kami semua stay. Berapa lama biasa selalu proses tu? Ini untuk pengetahuan orang-orang biasalah kan. Sejam lebih jugalah. Sejam lebih jugalah sampai ambulans sampai. Okey, itu apa nice to know lah untuk siapa-siapa yang nak tahu apa prosedur yang dilakukan oleh cabin crew bila mana ada kematian di dalam setiap penerbangan. Itu saja yang you boleh share. Okey, mungkin dengan passenger lah, karenah-karenah passenger, ada destructive passenger ke yang ada. Dah boleh lupa. Ada. Yang kelakar ke? Kita kelakar ada. Kelakar juga. Ada. Flight pergi ke Perth, kami tak tahu yang ada satu passenger ni, ayah dia dengan anak dia. Anak dia dah quite berumur juga. I think about 20 plus, about 30 plus masa tu. Okay. Kita tak tahu yang anak dia ni ada mental illness. Dia tak dia beritahu pada kami. Okay. Jadi masa flight tu, everything was okay tau bang. Okay. Kita dah buat servis, apa benda semua. Dah settle servis, passenger semua dah makan, dah buat rubbish collection. Dan dah settle, kita switch off lampu. Okay. So, kita switch off lampu. Lepas tu, saya pun jalan nak pergi cabin check kan. Every 30 minutes, kita buat cabin check. Sekali saya tengah jalan dalam-dalam gelap tu bang, saya nampak ada orang lompat daripada one armrest. Lompat bang, daripada seat. Lompat ni. Pum, ke depan, ke depan. Adik penumpang dewasa. Ha, penumpang dewasa bang. Lepas tu dah terdengar ada yang menjerit-jerit lah apa benda semua kan. Lepas tu kita on balik lampu. On balik lampu, rupanya this passenger ni, dia, he was trying to find his way out of the aircraft. Sudah. Risaunya. Lepas tu baru kita cari kan, bila dia dah start lompat-lompat tu, kita carikan dia travel dengan siapa, baru jumpa ayah dia, baru ayah dia bagi tahu yang dia ni mentally ada mental illness dan tak boleh nak ni kan. So yang sedihnya kami tak ada pilihan, we had to restrain. Sebab dia dah sangat-sangat mengganggu, dia dah jadi agresif. Bapak dia okey tak? Bapak dia okey. So bapak dia pun dah tak boleh nak control dia. So kami terpaksa restrain dan dudukkan dia dan minta ayah dia tolong monitor. Tapi nasib baiklah lepas dah restrain tu dia boleh duduk diam sampailah kita land di Perth. Alhamdulillah. Kalau tak, risau bang. Itulah, kira macam mana boleh terima penumpang. Itulah, kita pun tak tahu kan. Tak tahu kan. Okey, macam-macam kan. Okey, masa interview tadi kau cakap nyanyi kan. So, Air Asia ni ada satu macam orang so-called fun team tu kan. Betul. Kau ada join lah. Ada. Dengan siapa dia punya penaung gedaung ni siapa? Penaungnya dulu Abang Ikhwan. Abang Ikhwan. So cerita sikit apa aktiviti fun team ni? So basically fun team ni untuk kita createkan environment yang fun dekat dalam aircraft tu. Macam contohnya bila flight panjang kita main games, then kita ada prizes yang kita give out. And then kita akan check dalam passenger manifest tu ada tak yang ada birthday on that day itself. So kalau ada birthday, then mungkin kita akan buat a short celebration on board. Kita akan nyanyikan lagu happy birthday and all that. Alright, okay. Menarik. Saya lupa. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penaja rasmi. Kepada lokasi kita hari ini, kita berada di Rumors Cafe Remo pula. Kita berada di Rumors Cafe dekat Saujana KLIA. Nanti kita letak address dekat sini dan kita ada media sosial dia punya dekat sini. Apa yang ada dekat
Rumors Cafe ni, kita ada cafe of course. Yes. Dan kita ada betul, you all kalau ada band, ada betul. Ada band ke datang sini jamming-jamming, boleh cakap dengan dia punya owner. Owner dia salah seorang kawan saya juga dekat dulu pernah fly dengan saya dekat Malaysia Airlines, dan juga dia merupakan seorang drummer dari salah sebuah kumpulan zaman-zaman dulu lah. Dia pun dah tua dah sekarang. Otai okay, masih berbisa bang. Otai masih berbisa. Alright, ada macam tempat lepak-lepak kan, tengok orang jamming, dan kita ada aquamarine kan. Betul, ada dan aquamarine. Dan lagi satu, ada jual ikan-ikan lawa-lawa apa semua tu kan. Dan kita ada barber. Betul. Boleh check it out dekat Rumors Cafe. Alright, kita sambung balik. You punya favorite aircraft. Favorite aircraft, you ada berapa aircraft yang you dah serve? Jadi alhamdulillah daripada 2007 sampai ke hari ini saya dapat operate 3 jenis aircraft. Okey. Airbus 320, Airbus 330, Airbus 340. So 3 aircraft bang. Airbus 320, 330 and 340 yang saya dah berjaya operate sampai sekarang. So apa yang you your favorite you? Paling favorite bang Paling favorite saya Airbus 340. Okey, aircraft lama lah tu tapi. Kenapa? Sebab untuk kru, ruang bekerja dia sangat luas dan sangat senang untuk kita buat kerja. Okey, mungkin orang kat luar tak tahu. Boleh ceritakan sikit atas belakang A340 ni, ada berapa pintu, ada berapa passenger, ada berapa engine? Airbus 340 dia ni, panjang tak tahu lah bang. Kalau kata pintu dia 8. Macam biasa, main door 8. Dia Airbus 340 dengan 330 tak banyak beza. Cuma Airbus 340 ni ada 4 enjin. Yes. Dengan Airbus 340 ni dia ada crew bunk. Tempat untuk crew berehat. Di mana? Bawah ke di atas? Bawah. Di bawah. Airbus 340 crew bunk dia di bawah di kargo. Jadi kita untuk pergi berehat kita turun tangga di door 3. Dekat sebelah lavatory ada tangga untuk turun ke bawah. Awak juga pernah serve dekat A320. A320 ni macam yang AirAsia, macam My Airline sekarang pakai lah. Yes, betul. Then 330 tu sama macam Malaysia Airline pun pakai satu kan. Yang cuma beza dia engine 4, 340 engine 4, 330 engine 2. Tak sah kalau dalam channel ni kalau cerita tak cerita pasal kisah-kisah seram. Okey, boleh. Ada. Ada pernah. Ini dalam aircraft ke dekat? Dekat dalam aircraft bang. Okey. Okey, dekat dalam Airbus 340 ni memang aircraft kami tu aircraft lama. Okey. Jadi sangat terkenal lah. Kalau kru-kru kami tu mesti akan kenal Mary. Jadi pernah terjadi sekali saya orang yang terakhir bangun daripada rest dan nak start kerja baliklah. Okey, so jadi saya dah bangun, saya tengok bang semua dah empty, tapi ada satu bang tu yang dia punya curtain tu masih tertutup. Okey, masih tertutup. Lepas tu saya nampak ujung-ujung stokin warna putih. Itu yang saya masa tu agak pelik. Tahu, ada nampak macam kaki stokin warna putih. Saya pun tak terfikir, saya pun bangun agaknya mama-mama baru bangun. Saya tengok ada lagi yang rest ni. Tak apalah. Saya pun rushing sebab nak pergi toilet. Okay. So saya pun naik ke atas pergi ke toilet. Kemudian saya pusinglah. Dah habis sudah siap-siap semua dah. Pusinglah tengok kru. Bila tengok kru-kru, semua ada dekat atas lah. Tu yang saya pergi bertanya, siapa datang kerja pakai stokin putih hari ni? Semua kata mana ada. So siap-siap tunjuk stokin lagi bang. Kan? Alih-alih baru tahu rupanya yang kat bawah stokin putih tu bukan kru kita lah bang. Pergi turun cek balik rupanya dah tak ada lah bang. Nasib baiklah dia tak datang selak curtain saya datang. Saya ke apa ke bang. Nasib baik bang. Memang selalu ke ada kejadian tu? Agak tu. Itu yang saya katakan. Kalau kata kru-kru kita ni yang pernah fly Airbus 340 dulu kenal sangatlah Mary ni. Mary ya. Mary dia nama nickname yang dia orang bagi. Mungkin yalah kapal tu mungkin daripada tempat-tempat lain kan. Ya betul bang. Pun orang tak tahulah kapal lama kan. Lagi dekat dalam hotel apa semua tak ada. Hotel alhamdulillah saya tak pernah kenalah. Saya tak pernah kena. Pernah juga kru-kru lain cerita tapi alhamdulillah saya tak pernah kena.
Okey, itu hantu apa paranormal lah. Ni hantu normal. Tak kisahlah sama-sama guru ataupun sama-sama mungkin passenger yang you boleh you sampai sekarang you tak boleh lupa perangai passenger yang you ada. Perangai passenger yang macam saya sebutlah tadi yang tiba-tiba ada passenger yang ada mental ke mental tu kan. Ni yang nak cari gaduh ke, yang buat hal kacau orang ke, itu, kacau stewardess ke. Itu pun ada juga banyak. Banyak yang mana passenger yang terlebih minum alcoholic drinks yang start kacau kru, start kacau passenger lain. Ada pernah terjadi. Pernah terjadi yang sampai kami kena restrain pun pernah terjadi Australia okay. Flight. Di ni kita mungkin orang-orang kat luar nak tahu restrain maksudnya macam dulu kita ada handcuff gari. Betul. Macam you all punya restrain device gari ke macam mana? Apa prosedur yang dilakukan sebelum bagi warning dulu ke terus? Kita bagi warning dulu. Kita akan bagi warning, kita akan cakap dengan dia dulu, kita akan serve dia passenger macam warning letter lah to make it official yang maksudnya dia tak behave ni. Kira restrain ni is the ultimately last resort. Pasal kita pun tak nak. Letter tu you tulis sendiri? Dah ada printed. Printed dah? Dah ada printed copy. And then you bagi. So dia kena sign aja. Sign dia? Okay. Lepas dah sign dia terima, dia buat lagi? Dia buat lagi, kita terpaksa restrain. Straight away? Straight away. Dia pakai handcuff ke dia pakai apa? Kita pakai macam cable tie bang. Cable tie? Kita pakai cable tie. Awak pernah restrain? Pernah. Tu yang saya katakan tadi, passenger yang ada mental illness tu, tu pernah. Masa awak restrain dia tu, dia mungkin bukan sebab dia mental, dia tak melawan. Tapi yang ni dia tak melawan. Pasal dia tahu, dia tak tahulah, dia tak behave kan. So masa nak restrain tu pun dia yang sendiri letak tangan dia dekat belakang. Dia kelakar juga sebenarnya. Pasal dia yang sendiri hulur kaki dia untuk restrain apa semua kan. Dia sendiri yang volunteer. So alhamdulillah tak adalah pengalaman yang yalah kena 2-3 orang. 2-3 orang nak kena tahan, nak kena itu yang apa. Itu yang saya nak tanya tu sama ada dia pernah. Tak ada. Itu tak ada bang. Masih baik tak ada. Tapi ikut pengalaman rakan-rakan saya tak pernah juga. Tapi dia cakap memang 2-3 orang akan restrain letak kat seat tu memang bertungkus lumus jugalah. Betul bang, sangat susah sebenarnya. Tapi warning letter dulu and then kena buat lagi kita terus restrain. Yes. Restrain. Itu salah satu jelah kalau long flight dia akan mengganggu keselamatan penumpang-penumpang betul, yang bang. Lain. Betul. Itulah cakap jadi cabin crew ni bukan setakat melayan, jadi polis pun. Betul. Kitalah semuanya kat dalam tu, kitalah polis, kitalah doktor, kitalah apa semua kat dalam tu. Pakar paranormal. Ya, pakar paranormal, bomo. Jadi apa orang kata entertainer. Entertainer. Nyanyilah kapal. Kan. Betul. Awak pernah menyanyilah kapal ke? Pernah. Pernah? Pernah juga sebab saya terlibat dengan fun team. Jadi memang selalu jugalah menyanyi happy birthday. Kadang-kadang boring-boring bila passenger dia cakap sebab kita tak ada in-flight entertainment. So kadang-kadang boring, angkat je lah PA tu, nyanyilah satu dua lagu entertainer. Masa awak lepas menyanyi tu ada tak yang datang ke awak? Awak ni boleh jadi penyanyi, ada? Ada. Ada yang datang, ada yang suggest lah. Itu yang daripada situ juga sebenarnya. Bila dapat feedback-feedback gitu, itu yang menguatkan lagi semangat saya untuk terus menyanyi dan menceburi bidang nyanyian secara profesional. Okey. Dah halang-halang GV punya ni apa orang kata piala dekat sini. Saya nak tanya macam mana awak daripada cabin crew ni boleh jadi tercampak pergi ke VE ni? Okey, cerita dia saya kenal dengan ahli-ahli kumpulan BE ni dah lama. Dah lama. Kebetulan kami berkenalan di majlis ilmu. Kami berkenalan di majlis ilmu. Jadi mulanya kami ni duduk berkasidah sama-sama. Faham. And then saya ni pun membesar memang minat dengan kumpulan BE, kumpulan Innuendo, kumpulan Rafiq. Memang itu saya muzik-muzik yang saya minat, yang saya dengar dari dulu. Jadi bila saya pertama kali hadir majlis tu tengok-tengok, ini geng-geng VE, Innuendo, Rafiq. Tiba-tiba duduk berkasidah. Masya Allah bang. Okay. Dan start daripada situ, saya mula mengenali dia orang, start rapat dengan dia orang sampai one day lah dengan Zaf, dengan Cem panggil saya dengan Adib untuk minum kopi.
di Bukit Jelutong. This was back in 2018. Okay. So bila duduk bersembang, then lah dengan Zaf pun buka cerita sebenarnya VE dah lama berhenti dan mereka ingin meneruskan perjuangan VE inilah. Jadi at that point of time, dia orang ajak saya dengan Adi untuk join. So five of us. Masa tu yang tak ada, siapa yang tak ada? Dalam masa tu Damien dengan Shah tak ada. Damien dengan? Dengan Shah. Tapi after that, kita berjaya pujuk Damien dengan Shah untuk join kita. So actually VE was supposed to go 7 in total. 5 ahli lama dan 2 ahli baru. Tapi itulah dia rezeki. Ahli baru tak, you adik lah. Kita ada rezeki. So during GV punya berlangsung tu, you macam saya dulu masa GV3 saya ambil cuti tanpa gaji. How about you? Sama bang. Sama. Saya pun ambil cuti tanpa gaji 3 bulan. 3 bulan. Nasib baiklah alhamdulillah company pun understanding. Dan alhamdulillah company pun sangat supportive kalau kata kita venture into entertainment industry. So alhamdulillah. Dalam orang kata situasi life setiap minggu, so stress apa semua, ada tak benda-benda yang orang kata sesuatu daripada cabin crew yang boleh orang kata bawa untuk your journey dalam GV, which is macam okay, mungkin daripada segi grooming or mungkin dari segi your personal skills or mungkin your apa saja yang kena mengena dengan apa yang you belajar sebagai cabin crew, you bawa kepada bidang ni. Okay, so basically salah satunya benda yang saya dapat berjaya bawa ke dalam dunia ni juga adalah grooming. Sebab sewaktu pelibatan VE dalam GV, saya lah orangnya yang menyusun bab grooming ni lah. So daripada segi pemakaian, every week untuk konsert tu apa yang kita pakai, macam mana, semua saya yang uruskan. Okay. Alright. So itu daripada segi grooming. Daripada segi alhamdulillah, kita sebagai cabin crew kita dah biasa handle kerenah orang. Faham kan? So jadi di antara kita pun masa tu quite tense. Pasal yalah, kita nak bagi yang terbaik. Semua nak bagi yang terbaik. Jadi situasi tu jadi tense. Dan alhamdulillah saya dengan Akis nasib baik ada dekat dalam kumpulan tu. Jadi kita berjaya untuk make everything clear and selesaikan benda-benda ni semua dengan cara yang baik lah. Okay. Kan? Macam you punya apa, diplomasi tu. Diplomasi tu kan, sebab kita dah biasa handle passenger, yang cara kita bercakap kan. Betul. So alhamdulillah. Betul. Dia cara kita bercakap dengan orang marah macam mana? Ya, betul. Cara cakap orang marah, dengan orang yang mental. Ya, betul. Okay. Cakap orang yang tengah sakit, orang yang tengah stres, dia ada cara kita nak approach dia. Bagus. Satu, saya nampak jugalah you punya BE punya dari segi pemakaian apa semua menarik dan alhamdulillah. Tak sangka ke sampai ke final? Sangka ke tak sangka? Sebenarnya kalau ditanyakan pada saya, saya ni kalau ada, memang orangnya kalau masuk pertandingan memang saya nak nombor satu. I always aim the highest. So untuk masuk final tu, saya personally memang saya dah agak lah dapat masuk ke final. Tapi cumanya nak dapat nombor satu tu tak ada rezeki. Tapi kami dah cuba yang terbaik. So saya macam mengambil keputusan selepas Gegar Berganza. So ini kita cerita pasal GV dan juga airline. Saya mendapat banyak offer lah dan terfikir macam mana nak terus terbang ataupun nak terus orang kata melayari bidang seni. At that time saya dah 16 tahun flight. And then masa tu syarikat saya pun masih dalam keadaan yang situasi yang tidak stabil. Dibandingkan dengan other airlines. So saya ambil keputusan, saya menyambung semula apa yang saya telah berhenti. Saya ke sambung perjuangan yang telah terhenti sekian lama. Dengan satu harapan, satu doa, okay, macam apa yang saya buat dulu terhenti sebab saya suka nak buat benda ni. Betul. Dan saya teruskan dalam bidang nyanyian dan saya berhenti dalam masa 24 jam. Ada satu keputusan yang begitu berani. Tapi alhamdulillah, macam saya cakap, rezeki Allah sangat luas. Betul bang. So macam mana pula dengan awak?
Macam mana? Saya sekarang ni personally, saya tak suruh awak berhenti ya. Ha, saya cakap cerita saya je. sekarang ni saya pun samalah juga sebenarnya di persimpangan. Sebabkan offer dah makin banyak. Jadi show pun dah makin banyak yang panggil. Itulah dia. Tak tahu lagi. Rasa je. Macam dah tak lama kot bang apply bang. Kan sebab alhamdulillah bidang nyanyian ni adalah satu bidang yang sangat saya minati daripada saya kecil lagi. And alhamdulillah dengan penglibatan kami di dalam GV ni membuka pintu yang lebih luas untuk saya lebih aktif di dalam bidang nyanyian. Jadi mungkin tak lama lagi dah kot saya fly ni. Okey, tak apa kalau ada apa-apa perkembangan terbaru awak resign ke, kita boleh collaborate lagi. Kita boleh buat bang. Cerita pasal pasti. YouTube pasal aviation. Boleh bang. Okay. Pasti bang. Ada YouTube channel tak? Tak ada bang. Belum ada lagi. Belum bang. Ada lagi ya. InsyaAllah lepas ni kita akan mula Akis, buatlah benda Akis, tu. Akis dah slow dah. Akis pun dah slow dah. Kita nak kena lajukan balik ni sebab sekarang ni UBE kena buatlah satu. Betul. Sangat-sangat agree. Kita akan akan buat nanti. Macam saya bukan nak bongkar tapi alhamdulillah daripada 2019 saya buat channel ni sampai sekarang baru-baru ni di shortlisted sebagai top 5 dalam selebriti digital tergempak. Oh, alhamdulillah. Bersaing-saing dengan Tok T. Shahnaz, Tia Arifin, Aini Dros dan saya. Oh, masya-Allah bang. Tahniah bang. Ini orang kata saya buat YouTube ni pun passion dengan benda-benda equipment apa semua ni kan. Dan passion saya juga dalam bidang aviation. Itu yang saya buat bukan orang kata bukan nak kerana duit ke benda ni, konsistensi. Betul bang. Sebab minat, saya minat kan, jadi konsisten je. Kita tak mengharapkan apa-apa imbuhan mana-mana. Cuma setiap apa yang saya buat video macam ni, kepuasan tu datang sendiri. Betul. Itulah pada saya, kepada korang, pada semua selebriti pun kena ada at least ada satu channel yang boleh you interact direct dengan dia punya. Betul. Agree bang. Dia punya apa? Peminat kan? Apa semua. Okey. So mungkin anak ada adik kat luar sana yang mungkin nasihat you untuk mereka yang ingin menceburi apa saja bidang dalam bidang penerbangan ni apa yang you boleh kongsikan benefit dia ataupun kelebihan-kelebihan yang ada sebagai seorang cabin crew ataupun pilot. Of course. Salah satu benefit yang paling besar adalah kita dapat travel mengata-kata dunia. Itulah saya saya dah tak ada dah benefit tu. And we are paid to do it. Orang keluarkan duit. Yeah, orang keluarkan duit. Macam contohnya something yang membuatkan saya rasa appreciate sangat flying ni yang agak susah sebenarnya saya nak lepaskan adalah kita tahu orang kat luar sana mungkin mengambil masa bertahun-tahun kumpul duit nak pergi umrah ke apa ke. Macam saya dulu there was one point of time yang saya dapat request untuk Jeddah roster. Maksudnya saya ke Jeddah tu tiap-tiap minggu. Jadi tiap-tiap minggu saya boleh pergi buat umrah. Itu salah satu benda yang saya akan rindukanlah lepas ni insya-Allah. Ya betul. Saya pun kadang-kadang bila tengok kawan pergi umrah tu macam gambar kan? Dulu senang kan kita nak pergi. Betul. Ya betul lah itu saya cakap pengorbanan you akan lepaskan kejaya pramugara pramugari ni itulah yang sampai sekarang itu yang saya terbawa-bawa buat benda ni. Betul. So lagi apa kelebihan-kelebihan yang mungkin you boleh share? Kelebihan satu lagi bila kita dah banyak travel ke negara-negara orang, banyak yang kita boleh belajar dari culture-culture diorang. Macam contohnya saya ceritakan tadi, bila saya pergi ke Caracas, ke Venezuela, kita ingatkan sebelum sampai ke sana, oh diorang ni semua hidup senang apa semua. Tapi sebenarnya tidak. Hidup diorang sangat susah kat sana. Yang mana actually untuk rakyat Venezuela nak beli susu pun, susu, milk, fresh milk. Ada certain hari je yang diorang boleh beli susu bang. Dan untuk beli susu tu pun, kena beratur panjangnya ya Rabbi. Untuk beli on that specific day. Membuatkan jadi kita bersyukur. Membuatkan kita bersyukur. Masya-Allah, kita masa duduk dekat Malaysia kita ingat oh negara sana best, negara sini best. Tapi bila kita dah travel dan kita dah tengok, oi masya-Allah sebenarnya di tempat kita itulah lebih baik. Saya terfikir juga satu benda. Saya sewa kereta dekat Johannesburg. Cape Town masa tu. Tong minyaknya tak isi penuh ya Allah.
triple daripada harga. Harga kat sini bang kan? Ha, itulah kata dia kan. Sebenarnya banyak benda yang kita terlepas pandang. Tapi bila kita dah travel keluar, baru kita tahu. Appreciate apa yang kita ada. Betul. Alhamdulillah. Betul. That's why, ke mana juga saya pergi Melaka dulu, kan? Tetap Malaysia dalam hati saya. Macam mana orang kata, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri, yes. Lebih baik di negara sendiri. Itulah dia kata. Orang kata kelebihan-kelebihan nak jadi cabin crew ni kan. Yes, you dari sebelum jadi cabin crew, sekarang ni macam mana perbezaan? Mungkin, dapat. Mungkin bila dah jadi cabin crew ni, grooming tu lebih mantap. Dulu serabai je kan. So grooming. You sebagai, overall sebagai seorang manusia pun lebih, yes, kan? Lebih teratur. Sebab dah saya notice dari segi timing, punctuality, daripada segi cara kerja, daripada segi cara kita berinteraksi dengan orang, banyak improvement. Jadi to compare yang sebelum. Yes, compare dengan sebelum. Banyaklah belajar. Jadi alhamdulillah sangat-sangatlah dapat peluang dah 15 tahun dapat jadi cabin crew ni, masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Alright, saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih Hakim, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dalam video saya kali ini. Dan kepada anda yang belum menonton, sebenarnya saya dah buat satu video dengan salah seorang lagi kumpulan BE, Pakis. Boleh tengok dekat link kat atas ni, boleh check kat situ. Ada beberapa video dengan Fakis. Dan terima kasih juga lagi sekali kepada Rumors Cafe kerana menaja lokasi penggambaran kita hari ini. Kepada yang nak tahu lebih lanjut mengenai Rumors Cafe, boleh check it out dekat nombor di bawah ini dan juga dia punya social media. Okey, terima kasih kepada yang menonton, yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Dan kepada yang dah, orang kata dah menjadi subscriber, jangan lupa untuk undi saya di Digital Celebrity Tergempak, kategori Digital Celebrity Tergempak dekat astrogempak.com. Nanti saya bagi link dekat bawah. Okey, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.